Ya, halo semuanya, jumpa lagi dengan saya di sini. Kali ini saya akan membuat tutorial cara mencairkan dana dari PayPal ke rekening bank dengan menggunakan ponsel. Oke, simak ya sampai selesai. Ya, oke guys, kita langsung saja kita buka aplikasi PayPal yang ada di HP. Oke, kita buka dulu ini PayPal-nya. Oke, kita refresh. Nah, di sini saya sudah punya saldo PayPal. Nah, saldo PayPal ini bisa langsung saya cairkan ke rekening bank saya melalui HP ini. Nah, untuk diketahui teman-teman, untuk mencairkan saldo PayPal itu ke rekening, kalian harus memiliki minimal 10 dolar ya, kalau umpamanya satuan uang yang kalian gunakan adalah dolar. Nah, kita langsung saja kita buka dulu. Oke, di sini 83,82. Oke, kalian bisa mencairkan minimal 10 dolar ya. Nah, sekarang kita tekan tarik dana. Nah, di sini kita masukkan kata sandi kalian. Oke, untuk login. Oke, di sini ada langsung saja kita ketik berapa nominal yang akan kita transfer masuk ke rekening. Nah, di sini saya 83 dolar, saya sisakan 0,82 ya. Nah, tekan berikutnya. Oke, selanjutnya di sini sudah ada konversi ya. Nah, sekarang dolar yang dimasukkan untuk kita itu 1 dolar 13.629 ya. Nah, jadi di sini ada biayanya 616.000 rupiah biayanya untuk mentransfer ke rekening kalian. Nah, sehingga dana yang diperoleh itu 1,1 juta ya. Jadi PayPal sendiri mengambil biaya administrasi lah istilahnya untuk mentransfer dana ke rekening kalian. Nah, selanjutnya kalian harus tahu sebelum kalian mentransfer, kalian harus sudah punya rekening bank yang dikaitkan dengan rekening PayPal kalian. Rekening bank yang bisa semuanya kayaknya kalau di Indonesia Bank Mandiri, BRI, BCA dan yang lain-lain. Oke, langsung saja kita transfer sekarang. Nah, di sini ada warna biru bagian bawah, langsung kita tekan. Selesai. Anda mentransfer 83 dolar ini akan dikonversikan menjadi sekitar 1,1. Nah, transfer biasanya memakan waktu hingga 5 hari kerja, biasanya 2 sampai 4 hari kerja, teman-teman. Kita tekan selesai. Kita refresh, udah selesai. Jadi, teman-teman, itu saja video kali ini dan semoga tutorial ini bermanfaat. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.